gaya mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat. Gaya mengaruhi benda diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya adalah meja akan berpindah tempat ketika didorong. Kereta bergerak ketika ditarik kuda. 3. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat atau berubah arah. Gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan kecilnya gaya yang bekerja pada misalnya semakin kuat menarik katapel maka semakin jauh kerikil terlontar. 2. Besar kecilnya gaya gesekan merupakan gaya yang bekerja pada benda namun arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contohnya sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan berbatu. Contoh kereta yang ditarik kuda menyebabkan kereta bergerak. 4. Gaya di dalam air. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Berikut kondisi-kondisi yang mungkin terjadi karena ada gaya angkat oleh air. A. Benda mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. B. Benda melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. C. Benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Benda terapung, benda melayang, benda tenggelam. Gaya menyebabkan benda terapung, melayang atau tenggelam di dalam air.